Shalom saudaraku, kembali jumpa dengan saya Jono Sabatio. Saya rindu membagikan firman Tuhan yang pasti berkat kita semua. Terambil dari 1 Korintus 3:18. Karena firman Tuhan, karena Kristus telah memberikan nyawanya untuk kita, maka kita pun wajib memberikan nyawa untuk saudara kita. Kamu bisa lihat sebentar, sebenarnya kawan firman ini sungguh sedang, yaitu apabila kita mengasihi maka otomatis kita dapat mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Itulah perintah yang terutama dan yang utama. Sesimpel itulah kekristenan. Itu seperti tanda salib, tanda vertikal dan horizontal. Artinya dengan kita mengasihi Tuhan, kita mempraktekannya dengan mengasihi sesama. Yaitu kita mempraktekan bahwa peribadatan kita dengan Tuhan tidak dapat dipisahkan dengan kasih kita, pengorbanan kita kepada sesama. Saudaraku, Tuhan ingin mengajarkan kepada kita, tidaklah mungkin kita dapat mengasihi Dia tanpa mengasihi sesama. Yakni tidak mungkin kita tidak mengasihi sesama apabila kita tidak mempedulikan sesama yang membutuhkan. Maka poinnya adalah di dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita mulai memperhatikan orang-orang terdekat kita, mungkin istri atau suami kita, atau mungkin karyawan kita, atau mungkin rekan kerja kita, atau siapapun yang dekat dengan kita. Itu adalah cara kita membagikan kasih Tuhan menjadi nyata di dalam kehidupan setiap kita.